Assalamualaikum, selamat datang di Republika Kolombia, negara di barat laut Amerika Selatan. Kolombia diambil dari nama Christopher Columbus, penjelajah asal Italia yang menemukan Amerika. Populasi Kolombia mencapai lebih dari 45 juta penduduk. Digolongkan sebagai negara mega diverse karena wilayahnya menjadi tempat tinggal sebagian besar spesies di bumi. Jazirah Islam kali ini berada tepat di ibu kotanya, Bogota. Ibu kota terbesar kedua di Amerika Selatan ini, luasnya mencapai hampir 3.000 meter. Letak altitudonya termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, 2.640 meter di atas permukaan laut. Di kota inilah warna-warni seni begitu terasa. Salah satu yang unik dan paling menonjol di Kolombia ini adalah seni graffiti dan muralnya. Kolombia, negara dengan sejuta pesona. Masyarakatnya beragam, membawa warna dalam kebudayaannya. Seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Ya, tampaknya moto ini turut hadir di Kolombia, terlihat dalam acara yang saya hadiri saat ini. Bendera Palestina terpampang jelas di depan gedung museum yang terletak di tengah kota Bogota. Berbagai golongan masyarakat memenuhi area untuk merayakan sesuatu. Ya, hari ini mereka bersama mendoakan kebebasan Palestina. Acara ini juga sebagai deklarasi bahwa Kolombia merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Berbagai tarian ada di sini. Nah, yang paling menonjol nih, Dabke, merupakan salah satu simbol budaya tradisional Palestina. Refleksi dari solidaritas, sukacita, ketabahan, kekuatan, dan tekad. Di balik krisis kemanusiaan yang terus melanda Palestina, terdapat harapan melalui kebudayaan. El propósito de este evento es reunir a la comunidad colombiana, a la comunidad palestina, de otros países árabes y también a la comunidad musulmana para que tengan un encuentro con Palestina, con este día tan importante que es el Día de la Tierra de ellos. Lo que buscamos en realidad es reconocimiento, que la gente se pueda divertir y que unamos a los árabes en Colombia.